Kita akan mulakan streaming dalam masa 3, 2, 1. Hello guys, MJ Gaming is here. Don't forget to like, subscribe, share and comment. Okay, so guys, pada video kali ni kita akan main 3 game. So yang kalah daripada 3-3 game ni, korang akan buat TikTok. Kau macam ni, Van. Kau macam ni. Jap. Sebelum tu, baru kau buat. Jap, guys. jap, geng. Lu jangan makan lah, Bapi. jap, geng. Sebelum tu, kalau korang nak tengok IG kita orang kat mana, korang tengok kat description bawah, kita orang dah bagi link kat situ. Check it out. Mantap jiwa Dot Gaming. Nak kena AA? Tak ya, dah semua AA. AA kan kau? Dan apa tunggu lagi? Let's go to the Let's video go! Guys. Let's go! Hello guys. So pada video kali ni kita ada 3 game. Game yang pertama War Game, game yang kedua Game Baling Selipar, game yang ketiga which is last game Gas Can Challenge. Dan pengakhiran pada game ketiga ni akan ada satu orang yang kalah dan kena membuat TikTok. So izinkan saya untuk explain game yang pertama. Game yang pertama ni diberi nama War Game. So diorang dipecahkan kepada 3 kumpulan, Team 1, Team 2, Team 3. Alih-alihnya seperti yang korang nampak ni lah. Dan saya Syabil akan menjadi host atau pengadil. So lokasi permainan ni adalah di perkampungan sebelah bootcamp yang dekat sini. Tetapi dalam banyak-banyak rumah ni hanya akan ada 3 rumah yang dipilih untuk digunakan untuk game ni, iaitu rumah ni, ni dan ni. Setiap tim akan dapat rumah masing-masing dan cara pemilihannya adalah siapa cepat dia dapat. Pada awal permulaan game, setiap tim akan dibekalkan satu jenis mili. So objektif untuk setiap tim ni adalah untuk mengumpulkan ketiga-tiga mili yang ada pada tim dia dan juga tim pihak musuh. Sekiranya dia dah ada 3-3 mili, barulah dikira dialah pemenang. Dan barang tu mestilah berada dalam rumah diorang, barulah dikira barang tu barang diorang. Bermakna dekat sini, selagi barang tu tak ada dekat dalam mana-mana rumah, barang tu dikira tidak berkepunyaan. Dan layout sewaktu dalam game nanti akan jadi macam ni. Dan barang yang ada dekat tepi tu menandakan yang barang itu dah ada dalam rumah diorang. Dan dalam game ni, pukul sehingga knock adalah dibenarkan. Sampai knock saja. Dan knock tu jangan pukul, nanti mati budak tu. Tetapi orang yang tengah memegang mili tak boleh pukul. So kita ambil satu contoh. Andai kata Team 1 berjaya rampas Team 2 punya mili, dan sewaktu Team 1 ingin patah balik ke rumah diorang untuk letak barang tu dalam rumah diorang, Team 3 datang and knock orang yang pegang mili tu. Maka orang yang tengah pegang mili tu kenalah drop mili tu. Dan Team 3 boleh ambil. Bermakna dekat sini Team 3 berjaya lah rampas barang tu. Dan satu lagi peraturan adalah pistol ke apa-apa gun tak dibenarkan. So apa jadi sekiranya semua ahli dalam satu team tu knock? Mestilah diorang mati, betul tak? So yes, team yang ahlinya semua dah di knock dikira eliminate. So diorang dah dikira kalah lah. Okay gang, saya rasa tu saja. Oh, lupa nak cakap satu lagi. Sekiranya ada mana-mana ahli yang melanggar peraturan yang telah dikatakan tadi, maka diorang akan dikenakan penalty. Dan penalty tu akan effect untuk game yang ketiga. So let's go into the game. So semua sudah berada di dalam team masing-masing ya? Ya, sudah. Cikgu. Jadi tanpa membuang masa, ayuh. Let's go! Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Sesi pemilihan rumah. Sesi pemilihan rumah bermula dalam masa 3, 2, 1. Ya, Acap telah pun mendapat kompon yang lebih besar di situ. Sesi pemilihan rumah tamat. Sekarang adalah masa untuk mereka bersiap sedia di dalam rumah masing-masing. Tapi game belum start lagi. Bodoh, ada orang tunggu aku. Apa benda? Wey. Tak kena dengan aku. Bodoh, nyawa garu pun dah half. Jerumu. Ini banyak bel. Apa benda ni bel? Mencerobo. Bodoh tak ada. Apa benda ni? War Game bakal dimulakan. War Game akan bermula dalam masa 3, 2, 1. Fight! Ya, itu dia. Game 1 nampaknya bermula mandi di depan rumah 3. Dan dua pula bermula mandi di depan rumah sendiri. Orang cakap lah. Dia takut. Nampaknya Allah telah pun tumpas di situ. Allah telah berjaya mengambil. Allah telah pun berjaya mengambil. Aduh, wasa dah pening nak tengok apa ni. Nice one. Kejar. Kita lepas, kita santai lu. Kan. Iya, maaf. Woi, nampaknya Ab datang sebagai penyelamat untuk tim dia. Ada orang masuk rumah kau lagi. Jangan rumah kau lah.
Nampaknya mereka semua sudah masuk kembali ke dalam rumah masing-masing. Eh, babi sakit. Woi, Achan, Achan lorenje di situ. Wah, wah, banyak sakit tu. Wah, nampaknya Achan telah pun jatuh tumbang di situ. Aura telah berjaya nok. Meanwhile, ya, Idam Khalid di situ sedang tengok dari jauh saja. Apakah plan Idam Khalid ni sebenarnya? Eh, mana boleh. Ya, Idam Khalid telah pun menjalankan taktiknya. Idam Khalid telah berjaya mengenok Achan. Ya, Umar pun telah tumbang di situ. Nampaknya tim 2 hanya tinggal Garu. Kalau Garu nok, tim 2 akan dieliminate. Sesi kejar mengejar oleh Ayik dan juga Garu di situ. Ayik telah pun mengaku kalah. Weh, main tim 2. Baik, dia pegang. Jangan, Ayik, Garu, stop. Okay, Bill, aku dah knock aura tau. Tapi dia tak nak jatuhkan pen tu yang dia pegang. Eh, aku jatuhkan gila. Aku tu. Okey. Jatuhkan aura. Apa lagi masalah selain aura? Sabar. Tak ada empat dia. Amca mana boleh Cha? Okey, aku tulis nama Amca dulu. Aku nama Amca sini. Ni. Bagi aku pukul Amca baru aku buat sisi. Daya, Chen. Dia dah kena penalti dah, Chen. Okay, war game seterusnya akan dimulakan dalam masa 3, 2, 1. Wow, ramai nak datang sini, wey. Lagi. Aku jaga pintu, aku jaga tingkap. Team 1. Wow, dua orang. Chen. Oh, dua orang lah. Tutup. Dua orang kat sini. Tapi dalam masa sama, team 2 telah pun menyerah, kita tahu. Oh, namanya Chen telah pun tumbang di situ. Barang telah pun diambil, tapi Ayik datang membantu. Tapi team Garu nampak datang menolong. Drop, Garu. Bantai dia gila, bang. Pergi. Sini. Suang jaga sini. Kau semua sini. Aku jaga. Meanwhile. Pak jaga rumah je. Jaga rumah. Oh. Team 2. Nampaknya team 2. Jaga rumah, Chan. Okey, sekarang kita sudah tiba ke round 2 untuk war game. Tadi sebab ada safe zone awal sangat. Mili semua berada di team yang terkini tadilah. Round yang ni kalau ada safe zone pun dia teruskan dah. Dah tak ada round 3 dah. War game akan dimulakan 3, 2, 1. Aduh, Jan. Wah, lari. Ya, team 1 telah pun menyerang team 3 terus. Oh, nampaknya tak kala team 3 diserang, Acap membawa motor di situ. Itu datang menyelamatkan rakan-rakan mereka. Ayat dikejar keluar kembali daripada rumah mereka. Tapi team 2 tengah sibuk set up kereta nampaknya. Okey, Achan tengah tengok daripada luar. Menengok Amca. Pintu ke pintu. Achan tutup pintu, Amca buka pintu, Achan tutup pintu balik. Amca buka. Wei. Achan masuk, menyerang Amca. Amca keluar daripada rumah. Rumah nombor 1 nak ditinggalkan begitu sahaja. Achan telah berjaya masuk ke dalam rumah tu. Achan mengambil barang. Achan tak ambil barang. Achan, kau tak ambil barang, Achan? Oh, tak ada apa-apa. Ayah. Nak ambil apa, lupa. YP. Ya, Achan telah pun di-knock. Achan telah pun di-knock di situ. Jangan fight. Amca merembat kereta. Untuk apa kereta pun saya tak tahu. Disebabkan Umar boleh panjat lagi sini. Umar masuk. Umar mencari barang. Barang tak ada. Aku dah bawa. Bang, sakit. Ipan telah pun di-knock di situ. Cap. Ya, nampaknya team 3. Tinggal Achan seorang. Aura tengah menyerang Acap di situ. Sekiranya Acap mati, tim beliau akan dieliminatkan. Amca nak. Mari kita tengok spektik Aura di situ. Aura tengah berusaha untuk menyerang Acap nampaknya. Acap tengah terkesima sebab tim 2 datang. Adakah untuk menyelamatkan Acap? Oh, dengan Acap. Dengan Acap sekali kena bantai nampaknya. Kau, aku mana boleh gila. Umar mengambil. Alah, apa ni? Sekiranya team 2 dapat mengambil barang itu, team 2 akan menang nampaknya, guys. Okey, satu lagi. Okey, dua lagi. Wow, nampaknya team 1 telah menang. Tinggal Aura saja. Kena kita menang. Cari takut. Yes! Champion untuk game ini adalah jatuh kepada team 2 yang diwakili oleh Am, Umar dan juga Galu. Iya, boy. Iya, boy. Okay, guys. Kita baru habis game yang pertama tadi. So, kita ke next game. Baling Selipar, guys. So, kita tengok perlawanan di antara team 1 dan team 3. Team 2 tak payah. Team 2 memang champion. Jom tengok explanation video, guys. Hello guys, so kita telah pun tiba ke game yang kedua yang diberi nama Game Selipar. Kenapa dia diberi nama Game Selipar? Sebab dia diinspirasikan daripada game Susun Selipar yang kita pernah main dulu tu. So dia lebih kurang lah gamenya. Cumanya kali ni version PUBG, ha gitu. Okay, so seperti yang kita tahu tadi, team 2 telah pun jadi champion. So bermakna dia orang tak
tak payah main pun semua game ni dah. Dia orang dah lepas untuk TikTok. So yang kalah tadi adalah team 1 dan team 3. So dia orang lah yang kena main game ni. So untuk game ni akan ada dua side, iaitu side susun selipar dan juga side yang baling selipar. So untuk kita tentukan team mana yang akan susun selipar dan team mana yang akan baling selipar, kita ada buat satu game untuk penentuan tu. Tapi kami tak dapat masukkan, sebab kalau masukkan video ni akan jadi panjang sedikit, takut korang bosan pula. So untuk game ni, siapa yang menang akan jadi side baling selipar. So dipendekkan ceritanya, team 1 telah pun memenangi game ni dan menyebabkan team 1 lah yang akan baling selipar. Okay, so location untuk game selipar ni adalah di belakang gudang dekat bootcamp yang lapang sikit ni. So cara permainan game ni adalah team susun selipar kena susun gas can di atas bandage yang telah diletakkan. Dan gas can tu mestilah berada jauh daripada orang. Kalau dekat senang lah, betul tak? Itu adalah objektif team susun selipar, which is team 3. Manakala objektif untuk team 1 pula, which is team baling selipar, diorang perlu eliminatekan team susun selipar sebelum diorang berjaya susun gas can tu. Macam mana diorang nak eliminatekan? Diorang akan diberikan satu pen untuk diorang campak, dan sekiranya ahli susun selipar tu knock, maka diorang dikira eliminate. Tetapi disebabkan rasa macam payah untuk team baling selipar ni nak menang dengan hanya satu pen, jadi di antara tiga orang ni, satu akan dipilih untuk mempunyai kuasa yang lain daripada yang lain. Dan selepas diorang berbincang, orang tu adalah Amsha lah. So apa yang Amsha boleh buat? Amsha tak dibenarkan untuk membaling pen, tetapi Amsha dibenarkan untuk merembat gas can. Tak kisah sama ada gas can tu dah disusun ataupun belum lagi disusun. Tetapi ada dua peraturan yang Amsha kena ikut, iaitu yang pertama, Amsha hanya boleh memegang satu gas can dalam satu masa. Peraturan yang kedua adalah selepas dia ambil gas can tu, dia kena terus pergi ke sini dan meletakkan gas can itu di atas bandage. Kira dia macam sabotage lah dan menjauhkan gas can tu. Dan disebabkan kuasa yang Amsha ada ni terlampau OP, team susun selipar hanya dibenarkan untuk knock Amsha ni sahaja. Yang lain tu tak dibenarkan lah untuk knock. Alright gang, rasanya tu saja. Oh, dan team yang kalah dalam game ni perlu bermain untuk game kita yang terakhir, iaitu gas can challenge. So let's go to the gang video. Let's go to the gang man. Let's go to the video gang. Okay, game akan bermula dalam masa 3, 2, 1. Tumbuk dulu. Dekat. Aku tengah nak lari. Wah, nampaknya Acap telah pun di knock di situ. Acap telah pun di knock. Gas can telah satu telah berjaya disusun. Achan, yeah. Achan masih lagi sedang berlari memegang gas can. Oh, satu gas can tak berjaya disusun di situ nampaknya. Eh, masih lagi gas can lagi. Amcha. Sabar. Amcha ambil bandage semua. Ayah. Pergi ambil bandage kenapa ya tu? Macam mana aku nak kutip gas can? Aku tak gas can. Sumpah aku kutip gas can babi tadi. Sabar. Game akan dimulakan balik dalam masa 3, 2, 1. Nampaknya Achan sangat dipreskan di situ. Dia mencari peluang untuk kena gas can. Dah tinggal satu je gas can. Ya, sekarang ni tim susun selipar tinggal satu je selipar yang patut disusun. Tapi dikawal rapi oleh Aura dan juga Ayat. Ya, Achan mengelak. Achan hanya tinggal ada satu gas can saja untuk disusun. Nampaknya Achan ada masalah dengan mengambil gas can sebenarnya. Oh, gas can telah berjaya diambil. Gas can telah berjaya boleh. Achan tinggal mentakkan. Ini semua pertandingan fast hand ya sebenarnya. Dapatkah Achan meletakkan gas can itu di atas bandage? Achan tengah mencari-cari. Oh, nampaknya tim Ayen telah pun memenangi game susun selipar guys. Mantaplah. Oh, diorang duduk dekat babi sial. Macam mana? Hello guys, so kita telah pun tiba ke game yang terakhir, iaitu game ketiga yang diberi nama Gas Can Challenge. So seperti yang kita tahu, dalam game yang kedua tadi, team 3 telah pun kalah, dan ahli-ahlinya adalah Acap, Achan dan juga Ipan. So hanyalah diorang saja yang kena main game ni. Dan dalam game ni akan ada hanya satu orang yang kalah, dan beliaulah yang kena buat TikTok. So cara permainan game ni adalah, untuk permulaannya diorang perlu duduk di hadapan satu rumah ni. Nah, ni rumah ni. So dengan kiraan saya 3, 2, 1, diorang perlulah berebut untuk masuk ke dalam rumah tu. Orang yang sampai dulu ke dalam rumah tu bermakna itu adalah turn dia lah. So apa yang diorang kena buat dalam rumah tu? Dalam rumah tu akan ada 4 gas can di hadapan diorang, dan diorang akan dibekalkan satu biji pistol. So dengan menggunakan pistol tu, diorang kena tembak mana-mana gas can yang diorang nak, dengan syarat satu bullet saja. So selepas dia tembak and gas can tetap meletup, bermakna dia telah pun selesai untuk round yang pertama, dan dia boleh keluar daripada rumah tu dan tunggu kawan-kawan dia yang lain tembak pula. Setelah selesai round yang pertama dan gas can still tetap meletup, maka proses
gas akan berulang untuk round kedua, round ketiga, round keempat, sampailah gas can tu meletup. Orang yang membuatkan gas can tu meletup bermakna orang tu lah yang kalah dan orang tu lah yang kena buat TikTok. Tetapi sebenarnya bukan team 3 sahaja yang akan bermain dalam game ni. Seperti yang saya katakan pada awal video ni, siapa yang melanggar peraturan akan dikenakan penalti. Dan orang-orang yang kena penalti ni adalah Aura sebanyak 1 penalti, Umau sebanyak 1 penalti, Garu sebanyak 1 penalti dan Amcha sebanyak 2 penalti. Orang-orang ni lah yang akan join team 3 bermain game ini. 1 penalti bermakna 1 round dia kena join, round pertama lah. 2 penalti bermakna dia kena join 2 round yang pertama. Selesai round diorang tu bermakna diorang sudah pun lepas. So team 3 lah yang akan selesaikan sampai habis. Tapi itu pun kalau gas can tu tak meletup lah sampai round yang kedua. Okay gang, so tu saja. Let's go to our last game. Cecau. 3, 2, 1. Acap, acap dulu, acap dulu. Okay, so acap boleh tembak mana-mana. Tolong lah, satu peluru. Okay dah. Okay, yang kedua, yang kedua ready ya. Oi. Biar, biar, biar. Mana boleh tak, mana? 3, 2, 1. Ya, Ipan di situ. Okay, Ipan boleh tembak. Kau berserah dah. Okay dah. 3, 2, 1. Ya, Aura di situ. Aura, silakan. Ya. 3, 2, 1. Ya. Habis ketolak aku, sial. Okay, Garu boleh silakan. Lama tau. Woi. Garu tembak. 3, 2, 1. Garu belahlah. Garu. Okay, Achan boleh teruskan. Boleh tembak. Alright, mantap. Ini jujur aku rasa akan gitu. Satu ya. Tak letup. Woi. Just main dah dua lah. Bebe, kalau aku nak tengok boleh tak? Tengok, tengok, tengok. Oh, tak kena. Bakal membuat TikTok. Oi, okay boleh letak. Oh, tak, okay, tak, tak. Okay, dah. Stop jap ni round ni. Mau. Kau ambil pistol dulu. Kau tembak semua sepijik-sepijik sampai ada satu yang meletup. Cepat sikit habis. Tembak sepijik-sepijik semua. Sama je. Sama je. Nak. Hilang. Hilang tu. Apa hilang? Hilang semua lah. Apa rumah kena? Rumah. Ayah. Macam lah mau. Baik lah mau. Aku dah tak nak main. Okay guys, so disebabkan banyak masalah yang berlaku tadi. Yang pertama masa. So untuk cepatkan masa, kita dah kurangkan gas can jadi 2 dan kita dah tukar pistol kepada card. Dan Achan mengalami masalah di mana dia punya dia tak nampak bookcam kat mana. Dia ada bug. Jadi Achan telah pun diwakili oleh Garu. Betul tak Garu? So okay. Masa depan Achan bergantung pada nasib si Garu lah sebenarnya. Game akan bermula dalam masa 3, 2, 1. Okay, Ipan dulu. Okay, Ipan tembak yang kanan. Bocok lah bagi-bagi tahu. Okay, 3, 2, 1. Okay, Garu dulu. Okay, Chan. Boleh tembak kiri kanan. Hai. Nice. Chan, kau pilih kanan. Okay, Garu tembak kiri. Chan tembak kiri sekali. Kiri sekarang ni sudah sangat fragile ya guys. Okay, nampaknya saya rasa ini penentuan ya. Tembakan seterusnya akan meletup. 3, 2, 1. Acap sekali lagi. Semaklah. Adakah tembakan keempat ini akan meletup? Ya, adakah Acap akan tembak yang kiri sekali lagi? Nampaknya Acap adalah orangnya. TikTok, TikTok, TikTok. Cap rambutan, cap rambutan. Kau tahu tak siapa yang kalah tadi? Lagi sekali, betul? Okay, so kita dah tahu yang siapa yang kalah. So yang kalahnya tadi adalah Acap Pudin! Okay gang, so saya telah pun kalah di dalam ketiga-tiga game. So kalau korang nak tengok
video hukuman saya di TikTok MJ. Boleh search mantapjiwa.gaming. Okay guys, so itu saja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Bye bye. Bangkok. Thank you for watching. Hey, yang masih belum subscribe, boleh subscribe ke atas ni, logo ke atas ni, boleh subscribe sekarang. Yang mana belum tengok video kita kan, video lain pun banyak juga, boleh tekan ke atas ni. Kat bawah ni tak ada apa-apa, yang ni cuma mangkuk. Mangkuk.